Dia pun tanya, ni berapa? Dia tanya. Saya kata, kami jual satu kaki RM10. Dia pun masuk ambil RM10. Nah, sekaki sudah. Saya pun koyak masuk dari situ. Saya kata, pakcik, duduk di dunia pun dua kaki. Bukan nak pergi akhirat sekaki kot. Hang pandai cakap, dah kata. Ini dia kata betul juga. Abang ambil lah. Abang dua kaki, saya dua kaki. Boleh 40. Nak dapat 40 tu, 4-6 kali kena jekah. Ni kita ni, Datuk. Kalau ramai minta, waktu tu kita nak keluar duit ke tak? Eh, sayang. Kalau sayang, hang tak boleh keluar duit untuk agama Allah. Hang lah yang termasuk dalam golongan hubbud dunia. Itu ukurannya. Cerita pengalaman saya ni. Saya duduk mengaji di Yayasan Islam Perlis, sekolah anda. Kami budak darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kami dapat satu job. Pasal kami ni, bila pi ke situ, di sekolah sekolah agama tu, kami punya semayang ni, kadang-kadang 3 sesi baru lepas. Zuhur kami akan semayang jemaah. Jadi satu ketika kita buatlah program ni nak cari dana sikitlah untuk nak penambahbaikan surau tu. Jadi pihak cikgu ni bagilah kami buat job. Kutip ke tepi sekolah tu, pi jumpa orang rumah ke tepi sekolah, adalah cikgu yang akan pantau kami, yang akan jaga kami, pi lah kita ni. Saya pi satu rumah ketua tu. Kita ni dia bagi beg kita selang kat belah kanan tu, pakai baju Melayu putih, seluar putih. Panggil salam ni nak keluar angkung, tak keluar-keluar rumah dia. Assalamualaikum. 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 Kita masa tu budak baru jam 4 bodoh. Nabi kata 3 kali panggil salam, orang tak keluar hang balik. Saya punya pegangan waktu tu, aku dah sampai dah, aku panggil salam, lagi tak keluar lagi tu aku panggil. Dah aku sampai dah, nak sampai rumah hang ni bukannya senang. Keluar pakcik tu, apa tu, kum-kum, tak reti kau orang nak makan nasi. Allah. Kita, dia marah ni. Ni main mana ni? Kami daripada sekolah tu pakcik. Main apa ni? Nak minta sumbangan, nak buat surau. Nak buat surau, nak buat apa-apa? Soalan saya kata bodoh orang tua ni. Nak buat surau, nak buat apa? Nak semayang. Dia kata, hampa ni bukan dah kerja apa, dia minta derma. Bini dia pun keluar. Bini dia tanya saya pula, ni budak Melayu ke budak tani? Dia tanya saya. Kita dah tengah hari hitam kita pun. Ni budak Melayu ke budak tani dia tanya. Saya kata Melayu orang kot dia. Bini dia tu bagus. Bini dia kata apa? Abang bagilah duit. Abang budak-budak ni mau kita tak bagi duit. Dia tak balik. Kita nak makan nasi pun bayar. Dia pun tanya. Ni berapa? Dia tanya. Saya kata kami jual satu kaki RM10. Dia pun masuk ambil RM10. Nah, sekaki sudah lah. Saya pun koyak masuk dari situ. Saya kata, Pak Cik, duduk di dunia pun dua kaki, bukan nak pergi akhirat kaki kot. Hang pandai cakap, dah kata. Ini dia kata betul juga. Abang ambil lah. Abang dua kaki, saya dua kaki. Boleh 40. Nak dapat 40 tu, 4-6 kali kena jekah. Ni kita ni, Datuk. Kalau ramai minta, waktu tu kita nak keluar duit ke tak? Eh, sayang. Kalau sayang, hang tak boleh keluar duit untuk agama Allah. Hang lah yang termasuk dalam golongan hubbud dunia. Itu ukurannya. Sedangkan Nabi kata as-sa'ilu 'anil bar hadiyatun min Allah. Ada orang duk main minta derma, sumbangan, waqaf, itu hadiah daripada Allah untuk kita. Lalu anak murid apa nama Ibnu Athaillah tanya, wahai guru, nak tanya pula wahai guru, macam mana kita nak buang sifat hubbud dunia? Dah kita belajar tadi hubbud dunia ni bahaya. Macam mana pula cara kita nak buang? Ibnu Athaillah Iskandari jawab mudah ya Datuk. Nak buang perasaan hubbud dunia dengan cara apa dia? Kena banyak-banyakkan bersedekah. Allah. Tuan-tuan ingat saja-saja ke tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saja-saja ke? Kita tengok sekejap ada peluang sedekah sana, sekejap ada peluang sedekah itu. Itu cara kita nak buang perasaan hubbud dunia. Nak buang. Kena buang, tuan-tuan, perasaan tu kena buang. Sebab apa dia? Kalau kita biar dia duk berakar dalam diri, kalau kita biar dia duk tumbuh dengan rendang dalam hati, kita tak akan kejar akhirat. Sebab tu saya nak beritahu kepada tuan-tuan, ini amalan saya. Banyak pun tuan-tuan, setiap hari tolong bersedekah. Saya minta yang tu. Saya sayang kepada tuan-tuan yang menonton ni, ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, ni yang duk menonton kita ni. Saya minta satu kepada ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Setiap hari tolonglah bersedekah. As-sadaqatu biqadariha. Sedekah ni biar pandangan kita. Ustaz, saya tak ada banyak ustaz. Sedekahlah. Azam dalam diri kita. Sehari RM1 aku nak sedekah. Tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan kena ada buat satu program. Iaitu pada
transaksi menukarkan haban dunia kepada saham akhirat. Allah. Transaksi ni kena buat setiap hari tu. Bangun pagi-pagi itu, lepas sembahyang subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi kata, akan ada dua malaikat turun ke langit dunia. Setiap pagi dia akan berdoa kepada Allah. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah. Ya Allah, kalau ada orang yang bersedekah, yang menginfak setiap hari ini, ya Allah, tukarkanlah dengan kebaikan. Ni Nabi kata, doa malaikat ni, minta kepada kita ni. Kalau ada orang yang bersedekah, tukar bagi lagi banyak. Kalau orang kena kut, sekat otak benda dia. Kita kena buat transaksi ni setiap hari, tuan-tuan. Yang ni amalan saya. Setiap pagi, saya akan bersedekah. Ke arah mana, kita cari. Tuan-tuan tak boleh kena istiqamah tuan-tuan setiap pagi. Hari ni, pusat pengajian ni aku bagi. Esok, pusat pengajian ni aku bagi. Bismillah, ambil hari Jumaat. Bismillah, aku nak berubah. Esok hari Khamis buat. Tak payah Khamis, malam ni buat. Aku esok mati. Buat malam ni, tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan duk tengok ni live. Kita duk ada nama ikon. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni, aku nak bagi dekat Yayasan Kebajikan Sabah. Untuk anjung husnul khatimah. Bismillah. Allah. RM10 aku bagi hari ni, ya Allah. Tolong tukar dengan saham akhirat aku. Esok tengok pula pusat-pusat pengajian lain. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi amanah ni kepada kita. Ini cara untuk kita buang sifat hubbud dunia untuk kita ni menjadi hamba yang mencari hubbul akhirah. Wallahu a'lam.